bersama saya lagi dalam Alright Nompok Channel Sekali lagi isu terkait dengan subsidi minyak diesel ah, Hari ini saya ingin membawakan anda kenyataan daripada seorang ahli ekonomi Yang saya percaya ini adalah satu kenyataan yang sangat mengejutkan Dan untuk pengetahuan ahli ekonomi ini juga adalah seorang ahli ekonomi yang seringkali menyerang Perdana Menteri kita Dasar-dasar dan juga keputusan yang dibuat oleh kerajaan Tapi hari ini Eh kenyataannya itu agak mengejutkan. Jadi sahabat semua menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda apakah kenyataan itu. Tapi sebelum itu sahabat semua saya mau berkongsi dengan anda satu uh, kenyataan ya yang di ataupun perbandingan ya berkaitan dengan subsidi uh, minyak diesel bersasar ini dengan tanpa subsidi. Jadi mari kita lihat sebab ini seringkali dimainkan oleh uh, geng wallountid wallountid di luar sana. Katanya, dengan subsidi sebelum ini, ya, kalau kita lihat, Ali mengisi penuh tangki diesel 4 x 4 nya, uh, beliau dua kali sebulan, sebanyak 160 liter, dengan berbelanja sebanyak 344 ringgit. Benar, ia murah kerana ada subsidi. Eh, Ali tidak layak mendapat sebarang bantuan diesel karena telah membeli diesel yang bersubsidi kegunaan sendiri. Jumlah kos diesel Ali sebulan ialah sebanyak 344 ringgit, murah, ya. Murah sahabat semua Benar itu murah sebab ada subsidi Dan hari ini subsidi minyak diesel ini telah ditarik Dan digantikan dengan uh, subsidi minyak diesel bersasar Maksudnya hanya kepada mereka yang layak saja yang menerima Eh bagi golongan T20 gaji yang 15 ribu ke atas 10 ribu apa nih 20 ribu ratusan ribu Begitu juga dengan warga asing Warga asing ini Maksudnya adalah warga asing yang bekerja ya yang mempunyai kedudukan, ya mempunyai kereta mewah, bukannya warga asing yang bekerja di peringkat bawahan dan sebagainya. Ha. Jadi itu dengan subsidi sebelum ini sahabat semua jumlah keseluruhan adalah 344. Dan hari ini tanpa subsidi dan Ali mengisi penuh tangki diesel 4x4 um, beliau dua kali sebulan sama. Ya 160 liter dengan berbelanja 536. Ah, benar. Mana satu besar sahabat semua? Adakah dengan adanya subsidi sebelum ini jumlahnya 344 dan sekarang ini 536 ringgit ya tanpa ada subsidi dan sekarang ini subsidi disasarkan. Eh ah, kalau walau-walaut -wala mereka hanya akan sampai di, di 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 tempat ini. Lepas itu mereka tidak hurai lagi dengan subsidi bersasar. Jadi sahabat semua itu adalah satu pengeliruan. ya yang cuba dibuat oleh walaun walaun tin. Sedangkan hakikatnya jika Ali telah memohon dan layak untuk mendapat bantuan Budi Madani yaitu RM200 ringgit setiap bulan maka uh, maka jumlah kos diesel yang Ali bayar sebulan hanyalah RM336 ringgit. Semaksudnya ada sedikit pengurangan walaupun sedikit tetapi ia bermakna Ya, karena adanya uh, bantuan daripada uh, apa nih, daripada Budi Madan ini dapat mengurangkan bebanan, bukannya untuk menanggung. Dia ada beza, sahabat semua. Eh, bantuan ini bukan untuk menanggung. Setiap rakyat Malaysia B40 yang layak untuk menanggung ya kos minyak mereka setiap bulan, bukan itu bukan menanggung, tetapi untuk mengurangkan bebanan. Kalau sebelum ini jumlah tanpa subsidi 536 tetapi selepas beliau mendapat 200 ringgit kita tolak 536 tolak dengan 200 maka jumlah kos bulanan yang individu ataupun ahli ini hanyalah 336 jadi ketimbang dengan adanya subsidi sebelum ini mana satu mahal mana satu murah ya sekarang yang menguntungkan adalah nah, dengan adanya subsidi bersasar dan berita baiknya sahabat semua ya golongan kayangan, golongan kaya tidak lagi mendapat ataupun menikmati ya uh, subsidi bersasar seperti mana sebelum ini. Jadi begitu juga dengan uh, kenyataan daripada ahli ekonomi ini sahabat-sahabat semua yang mana beliau menyatakan bahawa rakyat bakal dapat manfaat anggaran sebanyak RM8 bilion hasil subsidi diesel bersasar. Itu antara kenyataan yang saya katakan mengejutkan karena sebelum ini Ahli ekonomi ini selalu menyerang kerajaan hari ini Jadi hari ini katanya hasil penyematan subsidi diesel Diyakini akan boleh dirasai oleh rakyat Dalam tempoh sekurang-kurangnya setahun lagi Kata ahli ekonomi daripada Universiti Tun Abdul Razak Profesor Meritus Dr. Barjoya Bardai Penyarasan uh, subsidi ini katanya sudah dirancang Sejak bajet 2024 Namun kerajaan perlu berhati-hati Dan mungkin mendahulukan diesel Kerana ia lebih mudah untuk diurus Jadi katanya sebelum ini penjimatan dianggarkan kerajaan adalah sebanyak 4 bilion ringgit. 4 bilion ringgit. Namun katanya, saya yakin kutipan sehingga RM8 bilion boleh dibuat jika isu membabitkan aktiviti penyelilingan, penyeludupan, penjualan secara haram dapat diselesaikan melalui penyasaran subsidi ini. Dan katanya lagi, jika jumlah itu boleh diperoleh, Mungkin bantuan budi madani ditingkatkan selain akses pendidikan dan kesihatan ditambah baik. Jadi katanya saya yakin dalam tempoh setahun akan nampak hasilnya. Katanya di petik berita harian. Menurutnya lagi jika berlaku sebarang tekanan akibat penjualan harga sebenar diesel tanpa subsidi itu, ia boleh ditampung melalui pemberian budi madani berjumlah RM200 ringgit. Jelasnya bantuan RM200 itu boleh menampung bayaran diesel. Bagi perjalanan kira-kira 70km dengan kadar 5 liter sehari Kita percaya katanya hasil penyematan ini berjaya uh, Dipungut kerajaan mungkin bantuan budi madani boleh ditingkatkan pada masa yang akan datang ujarnya lagi Jadi dalam masa yang sama Dr. Bar, uh, Barjoya berpendapat Penjualan harga sebenar diesel tanpa subsidi pada, uh, pada kadar RM3.35 Seliter adalah memadai dan masih murah berbanding dengan beberapa negara Asia Tenggara lain termasuklah Thailand, Indonesia dan juga Singapura. Sejak semalam harga diesel tanpa subsidi dijual pada kadar RM3.35 seliter oleh semua stesen minyak runcit di seluruh seluruh, seluruh semenanjung. Dan sebelum ini Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata penjimatan daripada penyasaran subsidi diesel dianggarkan mencecah RM4 bilion. Katanya, hasil itu dijangka memberi ruang fiskal yang lebih luas kepada kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan lagi kualiti pelbagai perkhidmatan yang menjadi kepentingan kepada rakyat. Jadi, itu antara kenyataan ya daripada ahli ekonomi ini, dan uh, sangat mengejutkan sebenarnya. Nah, kalau sebelum ini, individu ini saya katakan seringkali menyerang kerajaan, tapi hari ini eh, beliau bersetuju ya dengan uh, tindakan ini dan... Sebentar tadi juga beliau menyebut tentang budi madani. Jadi bantuan budi madani ini memberikan penjimatan, kurangkan bebanan rakyat. Bukannya untuk menampung perbelanjaan minyak setiap uh, rakyat Malaysia. Tidak sahaja semua, ya walau nwalau ini mengharapkan semuanya percuma, mengharapkan semuanya daripada duit kerajaan. Ah, sedangkan eh, kerajaan di mana mereka berada seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis pun tidak pernah memberikan uang percuma untuk minyak kepada mereka. Tetapi hari ini mereka pula membuat kenyataan seolah kerajaan ini tidak memberikan bantuan dan sebagainya. Perlu diingat, sahabat semua, ini pandangan saya. Budi Madani, eh, bantuan RM200 setiap bulan ini bukannya untuk menampung. ya Bukannya untuk menampung kos minyak diesel ya. setiap uh, yang uh, menggunakan minyak diesel tetapi mengurangkan bebanan seperti mana yang saya katakan tadi ya awalnya kalau kita lihat ya uh, kos ya yang digunakan kalau kita lihat antara contoh yang saya bacakan tadi saya tayangkan sekali lagi supaya kita faham supaya walau walau tidak faham mungkin sebenarnya mereka paham tapi mereka sengaja untuk masih ya, untuk memperbodohkan rakyat di luar sana, itu pandangan saya lah. <laughs> Seperti mana uh, ini? Eh, sebelum ini ada subsidi kos yang mereka uh, uh, kita bagi contoh, nama Ali. Kos yang dia buat ataupun dia pakai satu bulan yeah, 4x4 nya sebanyak 160 liter. Dan jumlah keseluruhan kosnya 344. Ini semasa ada subsidi ya, ada subsidi minyak diesel. Jumlah keseluruhan 344. Tanpa subsidi hari ini dan subsidi bersasar dilaksanakan untuk minyak minyak diesel ini eh, Ali mengisi jumlah yang sama 160 liter tapi kosnya meningkat 536 ringgit. Eh, ini yang saya katakan walaupun hanya sampai di sini saja pemikiran mereka. Tetapi sekiranya Ali ini adalah M40 B40 yang mempunyai kendaraan Ha, menggunakan minyak diesel Dan layak untuk memohon Budi Madani ini Dan sekiranya dia memohon dan lulus Maka dia ada bantuan sebanyak 200 ringgit Setiap bulan Bukan sekali Setiap bulan sahabat-sahabat semua Jadi eh, dari 536 itu ya Kita tolak dengan 200 Maka jumlah kos diesel alis sebulan Hanyalah 336 Mana yang lebih untung? Mana yang lebih murah? Adakah semasa subsidi 344 atau 336? Jadi kita nampak dengan jelas sahabat semua ya kalau walau walantit ini sitro sitro pembangkang kepakaran mereka bercakap tanpa fakta mereka hanya bercakap kononnya kerajaan ini zalim eh semalam ya sebenarnya semalam 10 hari bulan subsidi ini ini apa yang saya bacalah dan agak-agak agak melucukan juga sahabat semua semalam saya baca dan sebenarnya subsidi minyak uh, subsidi minyak diesel ini ditarik digantikan dengan uh, subsidi bersasar minyak diesel ini dan apa yang mengejutkan dan agak melucukan saya adalah apabila saya terbaca satu kenyataan media ya seorang daripada rakyat Kelantan kononnya kerana ditarik subsidi minyak uh, subsidi minyak ini Minyak diesel ini, maka ekonominya bisnisnya telah uh, gulung tikar. Wow, saya pun terkejut. Sedangkan, subsidi minyak diesel ini ditarik digantikan dengan bersasar, baru saja dilaksanakan 10 hari bulan kemarin. Dan kemarin itu juga, sahabat semua, kenyataan itu dibuat. Takkanlah dalam masa semalam saja, bisnisnya jadi lingkup, perniagaannya lingkup. uh Ini tidak masuk akal. Kita boleh nampak betapa cara mereka menghasut itu sahabat semua adalah satu yang sangat-sangat memalukan. Eh dalam satu malam bisnis mereka melingkup sedangkan sebelum ini ya mm, uh, semasa ada subsidi bersasar minyak diesel ini eh mungkin pada ketika itu tahun lalu bulan lalu tiga bulan yang lalu bisnis mereka sudah tidak berjalan dengan lancar. Mungkin perniagaan mereka uh, diambang ambang ke, uh, kebankrapan. Tetapi mereka menggunakan alasan selepas minyak subsidi diesel ini ditarik dan digantikan dengan subsidi bersasar minyak diesel, mereka menjadikan perkara ini sebagai alasan. Ini sahabat semua, eh, satu perkara yang amat-amat memalukan. Begitu hebatnya mereka menunggang isu populis ini untuk dipolitikkan, untuk kepentingan parti, untuk kepentingan individu semata-mata. Apa pandangan anda sahabat semua? Jadi sampai di sini saja, anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan... Cara berhemah, jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, pribahasa mengatakan, pun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa Melayu, tepuk dadah tanya selera. Sekian cara pada orang yang channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye."